Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman, apa kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kita semua selalu sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya Amin Teman-teman berjumpa kembali bersama Miss Nisa pada video pembelajaran tematik Baik teman-teman Sebelum memulai pembelajaran, kita membaca basmalah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, hari ini kita akan membahas materi tema 3C, subtema 4, pembelajaran 3 dan pembelajaran 4. Teman-teman silahkan buka buku paketnya pembelajaran 3 halaman 103. Nah, teman-teman, kita akan belajar tentang proses pembuatan coklat. Teman-teman pasti banyak sekali penggemar coklat. Nah, bagi teman-teman yang menggemari coklat, harus tahu nih bagaimana sih uh, proses pembuatan coklat. Yuk kita bahas. Coklat merupakan salah satu makanan yang digemari banyak orang. Coklat memiliki rasa yang lezat dan aroma yang menggugah selera. Coklat yang biasa kita makan berbentuk padat pada suhu ruang, tetapi begitu masuk ke dalam mulut akan segera meleleh. Mengapa bisa demikian? Bagaimana coklat itu dibuat? Coklat dibuat dari biji kakao biji kakao harus melewati berbagai proses sehingga menjadi coklat olahan yang sering kita makan. Tahap pertama adalah pembuatan pasta coklat. Mula-mula, biji kakao disangrai terlebih dahulu. Proses penyangraian merupakan proses pemanasan pada suhu maksimal 150 derajat selama 10-35 menit. Penyangraian ini bertujuan untuk menghilangkan kadar air di dalam biji. Setelah penyangraian, biji kakak mengalami proses penggiling, penggilingan atau e, untuk memperoleh pasta coklat. Pasta coklat ini kemudian dicampur dengan sukrosa, lemak coklat, susu, dan bahan-bahan lain sesuai rasa yang diinginkan. Bahan-bahan tersebut dicampur dan diaduk dalam mesin pencampur seperti pada gambar. Nah, setelah tercampur rata, adonan coklat kemudian masuk ke tahap pelembutan. Adonan coklat yang berbentuk cair tersebut kemudian dapat dicetak menjadi bentuk-bentuk yang diinginkan. Selanjutnya, dilakukan pendinginan lambat untuk memadatkan coklat. Coklat dikeluarkan dari cetakan setelah suhu mencapai 10 derajat Celcius. Coklat-coklat tersebut kemudian dikemas dan siap didistribusikan. Nah, teman-teman, bagi kalian penggemar coklat harus tahu ya proses pembuatan coklat. Oke, kita lanjut ke uh, materi selanjutnya. Nah, kita sekarang akan belajar. Uh, tentang masih pengukuran waktu ya teman-teman. Nah, nah ini di sini Miss punya contoh soal yang pertama. Ibu dan Nina memerlukan waktu 1 jam 20 menit untuk membuat adonan dan mencetak coklat. Coklat yang sudah dicetak kemudian dimasukkan ke dalam kulkas. Setelah 1 jam 45 menit, coklat sudah memadat. Berapa total waktu yang dibutuhkan ibu dan Nina untuk membuat coklat sampai benar-benar jadi? Yuk, kita lihat penyelesaiannya. Total waktu berarti jumlah waktu membuat adonan dan mencetak coklat serta pendinginan. Caranya, jumlahkan bilangan menit. Kemudian jumlahkan bilangan jam 1 jam 20 menit Ditambah 1 jam 45 menit Hasilnya 2 jam 65 menit Nah ini 65 Dari 60 menit 5 menit Ya Sama dengan 2 jam Ditambah 1 jam Ditambah 5 menit Menjadi 3 jam 5 menit. Nah itu hasilnya. Sekarang kita ke contoh soal kedua. Sebagian coklat yang dibuat Nina akan dibawa ke rumah kakek. Keluarga Nina akan menggunakan kendaraan umum menuju ke rumah kakek. Jika menggunakan bis, lama perjalanan adalah 6 jam 15 menit. Jika menggunakan kereta, lama perjalanan adalah 4 jam 30 menit. Berapa perbedaan waktu menggunakan bis dibandingkan kereta? Penyelesaiannya. Perbedaan waktu berarti selisih waktu antara perjalanan menggunakan bis dan kereta. Nah, untuk mencari selisih, bilangan yang lebih besar dikurangi bilangan yang lebih kecil. Kurangi bilangan menit, kemudian kurangi bilangan jam. Ini, caranya. Oleh karena 15 menit tidak dapat dikurangi 30 menit, ubahlah 1 jam menjadi 60 menit. Maka 6 jam sama dengan 5 jam ditambah 60 menit. Nah ini, pertama, 6 jam 15 menit dikurangi. 4 jam 30 menit Kita ubah dulu Ya Nah ini 6 jam 15 menit Nah jadi 5 jam 75 Nah ini 60 ditambah 15 Dikurangi 4 jam 30 menit hasilnya 1 jam 45 menit. Jadi perbedaan waktu menggunakan bis dibandingkan kereta adalah 1 jam 45 menit. Ya, ini ada penjelasannya teman-teman. 75 menit dikurang 30 menit sama dengan 45 menit. Ya. Oke, baik kita lanjut ke Nah sekarang kita ke pembelajaran 4 Halaman 109 Kalau tadi kita sudah belajar tentang proses pembuatan coklat Sekarang kita eh, belajar proses terjadinya kabut Kabut biasanya terlihat pada pagi atau sore hari Kabut berbentuk seperti kumpulan awan yang melayang-layang di dekat permukaan tanah dari mana kabut itu berasal? Udara di sekitar kita mengandung air dalam bentuk uap air atau gas. Udara yang terkena panas matahari akan menjadi hangat. Udara yang hangat mampu menampung uap air dalam jumlah yang lebih banyak. Nah, ketika terkena udara dingin pada sore atau malam hari, maka uap air yang ada di udara akan mengembun membentuk titik-titik air. Titik-titik air ini sangat ringan. Oleh karena itu, bisa melayang-layang di udara. Titik-titik air tersebut berkumpul menjadi mirip awan. Kumpulan titik-titik air inilah yang disebut dengan kabut. Titik-titik air ini kemudian ada yang naik ke atas dan menjadi awan, sementara titik-titik air yang lebih berat akan jatuh ke bumi dan menempel pada daun, kaca, rumah, dan benda-benda lain. Kabut yang menempel di benda-benda sekitar kita inilah. Yang kemudian kita kenal sebagai embun, saat matahari mulai bersinar dan udara menjadi hangat kembali, kabut pun akan kembali ke wujud uap atau gas. Nah, begitu teman-teman, proses terjadinya kabut kita lanjut. Nah, sekarang kita belajar tentang sikap bersatu di sekolah. Sikap bersatu dapat dilaksanakan sehari-hari dalam kegiatan sekolah. Misalnya pada kegiatan berikut. Melaksanakan piket kelas bersama. Pasti teman-teman di sekolah mendapatkan eh, uh, piket kelas ya. Uh, kemudian bekerja sama dalam tim tanpa membedakan. Selanjutnya, mengerjakan tugas kelompok harus dengan kompak. Nah, itu tadi contoh sikap bersatu di sekolah. Oke, nah sekarang time to quiz, teman-teman. Ada tugas di rumah, ya nah untuk tugas di rumah boleh di pause ya hmm. biar bisa melihat uh, soal-soalnya boleh di post oke teman-teman seperti biasa uh, di foto ya ini teman-teman uh, mengerjakannya di buku tulis ditulis soalnya dan jawabannya kemudian difoto dan kirim ke WA Miss Nisa. Oke, teman-teman. Baik, eh, sekian Miss Rasa sudah cukup penjelasan untuk materi kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Bilahi taufiq wal Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.